Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, pesawat terbang milik perusahaan penerbangan Tariku tergelincir di ujung landasan lapangan terbang Perintis Kegata, Distrik Piai, Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Pesawat terbang milik perusahaan penerbangan Tariku tergelincir di ujung landasan lapangan terbang Perintis Kegata, Distrik Piai, Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Pesawat dengan nomor penerbangan PKRBP itu tergelincir di ujung landasan ketika hendak take off. Badan pesawat mengalami kerusakan cukup parah terutama di bagian depan. Sedangkan seluruh awak dan penumpang pesawat selamat. Warga di sekitar bandara langsung berhamburan menuju pesawat yang tergelincir. Mereka berjibaku membantu evakuasi badan pesawat dari ujung landasan. Sesuai jadwal penerbangan, pesawat Tariku hendak terbang dari Kegata, Kabupaten Dogiai menuju Kabupaten Nabire. Penyebab tergelincirnya pesawat Tariku hingga kini masih diselidiki. Satu orang dilaporkan tewas saat kejadian penembakan terhadap Donald Trump pada rapat umum kampanyenya Sabtu sore waktu setempat. Donald Trump mengalami luka di bagian telinga kanan, sementara dua penonton lainnya terluka parah. And you know that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sasaran upaya pembunuhan pada hari Sabtu di rapat umum di Pennsylvania. Rentetan tembakan memicu kepanikan. Trump yang berlumuran darah dikelilingi oleh Secret Service dan bergegas untuk dievakuasi sambil mengepalkan tinjunya sebagai bentuk perlawanan. Dikutip dari Associated Press, seorang jaksa setempat mengaku satu orang yang hadir tewas. Sementara Dinas Rahasia Amerika Serikat mengatakan dua penonton terluka parah. Dalam konferensi persnya, FBI mengatakan belum siap untuk mengungkapkan identitas penembak dan belum mengidentifikasi motif upaya pembunuhan tersebut. Berdasarkan investigasi sementara, penembakan tersebut dilakukan oleh penembak jarak jauh. Presiden Joko Widodo dan sang anak Kaisang Pangarep menghabiskan akhir pekan di Jakarta. Jokowi ke Car Free Day, sementara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran di hari penutupan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghabiskan akhir pekan dengan bersepeda di hari bebas kendaraan atau Car Free Day di Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Warga nampak antusias menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Warga berebut foto, bahkan ada yang meminta Joko Widodo menandatangani jaket yang dikenakannya. Antusiasme warga di Car Free Day membuat Pas Pampres harus berjajar untuk membukakan jalan bagi Presiden RI Joko Widodo. Mantan Gubernur Jakarta ini pun menyempatkan diri berinteraksi dengan warga di lokasi tersebut. Sementara kedatangan Kaisang di Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ ditemani sang istri Erina Gudono. Mereka berkeliling untuk melihat-lihat stand. Kedatangan Kaisang dan istri tentu menjadi pusat perhatian seluruh pengunjung yang datang. Bahkan sejumlah pengunjung berupaya bersuah foto bersamanya. Dan 14 Juli kemarin merupakan hari terakhir pelaksanaan Pekan Raya Jakarta tahun ini. PRJ tahun ini menampilkan 1.550 stand yang memamerkan berbagai produk unggulan.
PRJ setiap tahun menjadi alternatif tempat rekreasi warga Jakarta dan sekitarnya, karena juga menyuguhkan panggung musik di setiap malamnya. PRJ pertama kali digelar tahun 1968 lalu, dan tahun ini merupakan PRJ untuk kali ke-55. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta kembali menggelar pameran Flora Jakarta 2024 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Terdapat puluhan jenis flora dan fauna yang dapat dilihat, bahkan bisa dibeli pada event yang digelar hingga tanggal 2 Agustus ini. Pameran Flora dan Fauna 2024 dijadwalkan berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada 5 Juli hingga 2 Agustus 2024. Dengan tema Jakarta Global Hijau Mempesona, pameran ini menyajikan banyak jenis tanaman yang cantik dan hewan yang lucu. Terdapat juga jenis hewan reptil yang dapat dipegang dengan sensasi yang menegangkan. Ada iguana, burung hantu, kucing, dan lain-lain ada di sini, Om. Ya, sugar glider, otter juga ada. Kalau boleh tahu yang lagi rame atau kan di kan banyak anak-anak juga yang ngunjungin. Yang paling banyak dicari atau pengen dilihat tuh apa sih? Ada burung hantu, kelinci, iguana, dan lain-lainnya. Ular ada juga. Bisa foto bareng juga? Bisa, iya. Beberapa jenis hewan dijual mulai dari harga Rp75.000 hingga Rp5.000.000. Sedangkan untuk tumbuhan mulai dari Rp30.000 hingga jutaan rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngamuk di Jalan Setail Surabaya saat mendapati juru parkir mematok tarif parkir mobil sebesar Rp35.000 kepada wisatawan Kebun Binatang Surabaya. Sidak parkir liar ini dilakukan Wali Kota merespon banyaknya keluhan warga atas tarif parkir yang di luar ketentuan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk. Kemarahan Eri Cahyadi ini terjadi usai dirinya mendapati langsung tukang parkir liar yang menarik tarif jauh di atas ketentuan tarif resmi dari pemerintah Kota Surabaya. Sidak yang dilakukan di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya ini, Wali Kota menemukan wisatawan ditarik tarif parkir mobil sebesar Rp35.000 oleh juru parkir liar di kawasan wisata KBS. Emosi Wali Kota berlanjut dengan mengumpulkan anggota Disub Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata KBS atas temuan tersebut. Wali Kota memerintahkan Disub untuk melakukan penjagaan di setiap tempat wisata dan taman kota serta melakukan penertiban terhadap para parkir liar untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga, baik warga Surabaya atau warga luar Surabaya yang sedang berwisata. Saya kan punya ya, laporan dari DM saya, Instagram. Setelah itu ada laporan dari WA ke masyarakat ke saya. Di Instagram saya itu ada laporan bahwa dari Lamongan. Dari Lamongan itu pada waktu parkir di KBS, itu ternyata sudah ada yang mengarahkan. Nah, kemudian setelah baca DM itu, saya langsung turun ke lapangan. Setelah turun ke lapangan, ternyata pas ada orang di sana, saya berhenti, saya berhenti, orangnya agak berdebat, saya berhenti, saya tanya, saya turun, berapa bayarnya Rp35.000? Nah, ternyata di situ, saya bilang, kang ini ngisi-ngisi Surabaya, ini mau jago Surabaya melbu, jadi koyong ini rusak. Disitulah saya minta teman-teman di Sub mulai hari ini, tidak ada lagi parkir liar di Surabaya. Pemirsa, 7 hari setelah bebas, rumah Peggy Setiawan datangi kelompok ibu-ibu yang membawa nasi tumpeng. Ibu-ibu tersebut juga menggelar doa bersama sebagai wujud syukur atas bebasnya Peggy dari tuduhan dalam pembunuhan Vina dan Eki. Setampah nasi tumpeng komplit dibawa sekelompok ibu-ibu ke rumah Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Ibu-ibu ini bukan tetangga Peggy Setiawan, namun datang dari Indramayu, kabupaten yang bersebelahan dengan Cirebon. Kejutan berupa nasi tumpeng kemudian diterima Peggy Setiawan dengan penuh rasa haru. Nasi tumpeng menjadi ungkapan syukur para ibu tersebut atas bebasnya Peggy Setiawan yang sempat mendekam di tahanan Polda Jawa Barat selama 49 hari. Tidak hanya itu,
Mereka juga menyambut meriah dengan kedatangan para pengacara Peggy Setiawan yaitu Tony RM dan Sugianti Iriani. Kelompok ibu-ibu asal Indramayu tersebut kemudian menyampaikan harapan agar Peggy tetap menjadi sosok yang baik dan juga rendah hati. Nggak nyangka sih, bakal saya meriah ini, bakal saya antusias ini. Saya pribadi dan beserta keluarga sangat bersyukur, mengapresiasi lah. Dari mana tadi datangnya? Dari Indramayu, dari Karang Ampel itu, luar biasa. Berarti mereka? Ibu-ibu tadi? Iya, perjuangan ibu. Berarti mereka bela-bela untuk syukuran di sini ya? Iya, ya. Mereka jauh-jauh dari Karang Ampel, Indramayu, bisa bela-belaan bawa sumpah ke sini, alhamdulillah luar biasa. Saya apresiasi perjuangan kalian, dan luar biasa. Terima kasih buat masyarakat Karang Ampel, Indramayu, dan semuanya. Terima kasih banyak. Kabarnya sampai sekarang masih banyak masyarakat yang datang ke rumah Peggy, gimana? Alhamdulillah sangat bahagia sih, masih gak nyangka aja, masih terharu gitu. Ternyata sampai saat ini, hampir satu minggu, setiap hari masih ramai terus di rumah. Alhamdulillah luar biasa, makasih banyak ya semuanya. Setelah berdoa bersama, acara berlanjut dengan makan berbarengan secara lesehan di halaman rumah Peggy Setiawan. Seorang pasien di Desa Salumaki, Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh 28 km menuju fasilitas kesehatan. Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya ambulans dan akses jalan desa yang memadai sejak puluhan tahun lalu. Dari Puskesdes Salumaki menuju Puskesmas Karatahun, perjalanan kami sangat memprihatinkan. Miris. Beginilah perjalanan seorang pasien korban kebakaran yang dirujuk berobat ke rumah sakit dari Desa Salumaki, Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak ada mobil ambulans akibat jalan rusak parah. Jalan tanah dan berbatu ini hanya bisa dilalui dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Inilah warga. Petugas puskesdes dibantu warga menandu pasien dengan alat seadanya, menelusuri gunung yang terjal, menyeberangi sungai sejauh 28 km. Petugas pasien mengerahkan warga desa sebanyak 40 orang agar bisa mengantar sampai ke puskesmas terdekat. Jalan yang menuju desa kami tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sehingga satu-satunya yang kami lakukan setiap atau jika ada warga kami yang mengalami sakit dan harus dirujuk, ya harus ditandu. Warga Desa Salumaki hanya bisa berharap pemerintah kabupaten lebih peduli dengan masyarakat di desa terpencil. Akses jalan desa diperbaiki dan disediakan mobil ambulans agar tidak ada lagi warga desa yang ditandu jika mau berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dua orang meninggal dunia setelah mengkonsumsi kecubung yang dioplos dengan obat-obatan terlarang dan alkohol. Sementara puluhan pemuda lainnya terpaksa dibawa ke rumah sakit jiwa Sambang Lihum akibat mengkonsumsi kecubung oplosan. Seorang pemuda berlaku aneh dan di luar kendali, ia mengaku sebagai Tuhan dan mengamuk di rumah penduduk. Pemuda ini diduga mengalami halusinasi hebat usai mengonsumsi kecubung. Tidak hanya pemuda ini saja yang berlaku di luar kendali. Beberapa pemuda warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga berlaku aneh setelah menyalahgunakan tanaman herbal tersebut. Warga menemukan seorang pemuda lain yang masuk ke kolam penuh ilalang karena menganggap dirinya sedang berenang di awan. Ini mungkin di atas awan benar, nah awan ketujuh. Salah seorang pemuda lain sengaja duduk di tengah jalan yang ramai dengan arus kendaraan sehingga membahayakan dirinya juga pengguna jalan lainnya. Para pemuda ini mendadak tidak bisa membedakan kenyataan dengan imajinasi. Dampak dari mengonsumsi kecubung, diduga mereka semua mengalami halusinasi parah. Warga pun akhirnya membawa para korban kecubung ini ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan medis. Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Yudi Riswandi, mengatakan para pasien ini berhalusinasi setelah mengonsumsi kecubung yang dioplos dengan obat-obatan terlarang juga alkohol. Lagi menikmati senja lagi. Sejak Jumat pekan lalu hingga hari ini, pasien akibat mengonsumsi kecubung terus berdatangan. Bahkan dampak kecubung ini telah menewaskan dua orang.
kasus intoksikasi kecubung ini sudah berlangsung sekitar 5 hari ya. Jadi mulai hari Jumat hingga saat ini. Jadi memang dari jumlah yang datang itu semakin hari terlihat terjadi peningkatan. Jadi yang meninggal yang hari Jumat itu perempuannya? Pria ya? Yang hari ini? Pria juga. Ini ada 3 pasien perempuan, 25 pasien laki-laki. Fenomena mabuk kecubung dalam beberapa hari ini di Banjarmasin menjadi viral di media sosial dan menjadi perhatian jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Jajaran Ditres Narkoba Polda Kalsel pun berinisiatif melakukan uji laboratorium dengan mengirimkan sampel ke Bepom Kalsel. Kita lakukan uji lab berkaitan apa sebenarnya kandungan yang ada dalam pohon tersebut, ya, dari batangnya, daunnya, atau bijinya. Jadi kita menunggu hasil lab saja. Agar fenomena kecubung ini tidak lagi terulang, warga diimbau untuk mewaspadai peredaran kecubung yang dioplos dengan obat-obatan dan alkohol. Warga juga diminta tidak mengonsumsi kecubung, dikarenakan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri, juga mengganggu ketertiban umum. Pemirsa, buat Anda yang sedang mencari referensi kuliner di wilayah Tangerang, sepertinya Anda perlu mencoba salah satu kuliner di rumah makan orang Sunda Haji Jalal Jalil. Karena di tempat ini bukan hanya bisa menikmati menu makanan khas Sunda, namun juga bisa menikmati suasana khas pedesaan. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Ais Aryat. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Bumi Indah Kota Tangerang. Kali ini Ais akan memberikan rekomendasi kuliner, yaitu sebuah rumah makan yang punya konsep menarik dan juga punya menu yang melimpah. Seperti apa? Langsung aja kita lihat yuk. Halo Mas. Wah, ini dia pemirsa, rumah makan Urang Sunda. Waduh, dan ini Mas, saya mau pesan makanan gimana Mas? Boleh nih, bisa langsung ambil sendiri aja Pak, kayak prasmanan. Oh, prasmanan. Ya. Oke, ya udah. Kita ambil. Nah, ini pemirsa, ternyata menunya tuh beneran saya bilang banyak sekali dan melimpah sekali dengan menu-menunya. Ini yang spesial yang mana nih? Ini ada ayam bakar, ayam goreng, bebek, sama burung puyuh. Makanan pesanan saya akhirnya tiba juga. Wow. Wow. Es kelapa ya, bulat. Satu. Waduh. Halo, Mas. Wah, halo, Bu. Aduh. Halo. Ibu, wah. Gimana makanannya? Baru mau saya cobain, Ibu. Oh, baru mau cobain. Iya. Oke. Ibu dari ownernya langsung ya? Betul. Waduh, yaudah kebetulan langsung ngobrol aja di sini, Bu. Boleh, Bu? Baik. Temenin saya yang makan, Bu. Boleh. Boleh, ya udah. Teman suami saya, kebetulan salah satu ownernya. Iya, Pak deh. Wah, kebetulan nih pemirsa, udah ada 2 ownernya langsung loh disamperin kita nih. Yaudah, kita mau nanya-nanya nih, Pak deh. Kebetulan ada ownernya nih. Pengen tanya nih, sebenarnya konsep kayak gini bisa jelasin gak sih konsepnya, kenapa diambil seperti ini nih, saung-saung di pinggir sawah kebun-kebun gini loh? Ya, di sini kan konsepnya kita prasmanan ya, warung namanya warung Sunda, itu identik dengan kita, makanannya juga makanan Sunda tradisional, konsepnya dengan prasmanan, ngambil sendiri, langsung nanti kita anterin. Saya mau cobain dulu Pak Den ya. Oh iya, oke silakan. Rasa ikan dan juga pepes, ikan bakar dan pepesnya itu enak banget. Dan kalau pepesnya ini benar-benar terasa sekali bumbu-bumbunya. Ada kunyitnya dan lain-lainnya tuh terasa banget rempah-rempahnya. Dan kalau ayam bakarnya, ikan bakarnya maksud saya, ini rasa manisnya dapat dan pedesnya juga dapat. Sekian dulu laporan Aziz Aryat dan juga Era Canggih dari Tangerang. Sampai ketemu lagi di kuliner selanjutnya.
Tapi kontrak jatuh dari panggung. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Penyanyi Tantri Kotak jatuh saat manggung bersama band Kotak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia terjatuh setelah bersalaman dengan penggemar dari panggung setinggi 2 meter. Tantri Syalindri Ikhlasari atau dikenal sebagai Tantri Kotak mengalami insiden saat manggung di Cianjur Sabtu malam. Vokalis dari grup band Kotak ini terjatuh dari panggung setinggi 2 meter setelah bersalaman dengan salah satu penggemarnya. Saat tampil di lapangan Prawata Sari Joglo Cianjur, Tantri menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan penonton yang memadati area depan panggung. Kemudian, Tantri hendak menyalami salah satu penonton. Tangan Tantri tidak sengaja ditarik saat ia dalam posisi jongkok di pinggir panggung, hingga tidak bisa menjaga keseimbangan dan terjatuh dari ketinggian 2 meter. Penonton yang menarik tangan Tantri hingga jatuh hampir menjadi kekesalan penggemar lain. Beberapa saat setelahnya, si penonton tersebut memaaf atas kejadian tersebut. Acara ini saya tadi udah menarik tangan Tantri dengan sadar tidak sengaja, dan saya mohon maaf atas kejadian tadi yang sebenar-benarnya dan yang setulus-tulusnya. Saya minta maaf atas acara ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Saya mohon minta maaf. Tantri mengunggah video di Instagram Story dan mengatakan telah memaafkannya. Kericuhan terjadi saat tradisi arak-arakan jolen dan gunungan dalam rangka sedekah bumi di lereng Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur, Minggu siang. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erlang Purbaya bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Tradisi arak-arakan jolen dan gunungan dalam rangka sedekah bumi di lereng Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur, ricuh. Ribuan warga yang datang sejak pagi tidak sabar menunggu prosesi. Akhirnya menjebol pagar barikade di lapangan desa Pasru Jambe, Lumajang. Warga juga merebut dan membawa lari ratusan tumpeng dan gunungan hasil bumi. Petugas keamanan dan panitia tak bisa berbuat banyak. Meskipun ricuh, warga dan anak tidak ada yang terluka. Menurut warga, acara sedekah bumi ini sangat mereka tunggu. Warga berharap dengan digelarnya tradisi warisan nenek moyang ini, desa mereka semakin makmur, hasil panen melimpah, warganya tetap guyup, rukun, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan bencana.